Tunggu-tunggu, ini tato tempel gak sih? Soalnya mirip banget sama fotonya. Kayaknya agak gak mungkin deh. Hai, Mimi is here. Oke, jadi kali ini klienku minta ditatoin pudelnya dia. Karena dia pernah ngelihat salah satu konten aku, di mana aku pernah tatoin yang pudel, Frenchie, sama Shih Tzu. Dan masih banyak lagi, aku lupa jujur aja. Terus ini tuh tato pertama dia. Dia awalnya super nervous karena dia gak tahu bakal sesakit apa. Ini aku baru tempel stensilnya. Sebenarnya dia datang sama kakaknya buat ditato anak bulu yang lainnya, tapi kebetulan kakaknya lagi hamil, jadi kita tunda dulu. Ini prosesnya, prosesnya memakan waktu kurang lebih 2 jam. Dan setelah dia merasakan sakitnya, dia bilang gak sesakit di bayangan dia. Mungkin 4 per 10 kali ya. Ini aku cuma pakai satu jenis jarum, karena aku mau ngejar semua detailnya. Makanya si bulunya aku bikin satu per satu biar benar-benar realistik. Mirip banget sama gambarnya atau fotonya dia. Ya, salah satu trik buat kalian yang pengen ditato foto realistik gini, please cantumin foto yang benar-benar HD ya. Dan ini hasil jadinya. Klienku suka banget karena mirip banget sama pudelnya dia.